tanga tukwe jadi masyarakat tanga ma tujuh nama tanga tukwe ikon marku suara kujain san kue pirang kum nak wakir tukwe bay ikon marku suara karena marku suara kujain koma kon nyedi no mapuwe bese nukne kina bese mide jasa ibi noro non kon nye bay barawa mitia ime mo tagar gombo tara yeni jai de mitia ime iba jamin itne mba de ide mongo mahakom tupai si joba iba minyangkar Markus Waran iba sesar libor ba terharap tekendi Markus Waran kuino bupati binye yeni ide mongo bukan brebi yeni ide mongo masri mujir dini di tupai si jo. Ya baik, masyarakat Kabupaten Manokwari Selatan sangat mengapresiasikan kedua bapak, yaitu Bapak Bupati, Bapak Markus Waran, dan juga Bapak Weli Rengku. Mereka dua ini punya kinerja, masyarakat tidak menutup mata, masyarakat tidak menyangkal mereka punya perbuatan. Karena yang dulu, isolasi jalan tidak terbuka atau belum nyambung, ternyata terbuka. Dan juga masyarakat yang tidak punya pekerjaan, mereka bisa bekerja. Dan juga masyarakat yang dulunya jalan di tempat gelap, mereka bisa mengenal terang dalam hal ini pembangunan yang beliau mereka dua bisa membangun, mereka bisa gebrak dalam sistem, berbagai macam sistem yang mereka lakukan. Jadi harapan kami atau harapan saya selaku tokoh pemuda, selaku sekretaris DPD KNPI Kabupaten Manokwari Selatan, menyampaikan kepada warga masyarakat Kabupaten Manokwari Selatan dan juga secara khusus pencakar yang ada di Kabupaten Manokwari Selatan yang terdiri berbagai macam suku, ras yang ada di Kabupaten Manokwari Selatan, asal Kabupaten Manokwari Selatan ini, apabila berhubung dengan tes CPNS yang kemarin sudah kita lalui di tahun 2019, kota atau formasi 2018, itu kita jangan terlalu sungut atau kita jangan terlalu jadi persoalkan, karena nanti masih ada tahap-tahap berikut untuk kita akan nanti akan lalui, karena kebun kita atau daerah kita ini daerah yang baru yang perlu kita sama-sama ikuti, yang perlu kita sama-sama akan nanti kita sama-sama menghadapkan ke sana nanti. Jadi harapan kita, mari kita sama-sama satukan pikiran, satukan pendapat yang positif, karena kita melihat ke depan kedua bapak ini sungguh luar biasa. Yang sangat menjadi inspirasi bagi masyarakat adalah yang sementara ini jadi menjadi salah satu acuan bagi mereka tuh yang tidak tahu menjadi tahu. Dalam hal ini kan mereka sementara ini di tempat gelap. Selama ini mereka berkebun yang tidak tahu kotanya di mana, tapi ternyata dengan kabupaten ini, hadirnya kabupaten dengan kebijakan mereka ini, mereka dua ini, makanya mereka bisa hadir dan setiap bulan mereka pun terima gaji. Dan dibandingkan dengan pegawai, seakan-akan macam hampir mirip sama. Nah, makanya ini menjadi salah satu dorongan bagi masyarakat Kabupaten Manokwari Selatan. Nah, jadi mari kita sama-sama seia sekata, kita komitmen tanggal 9 Desember 2020 kita sama-sama sepakat, kita mendukung mawar gili tua Waktu tuh.
Yeah.